Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai legenda asal-usul Gunung Batur dan juga terkait dengan mitos serta misteri yang ada di Gunung Batur. Gunung Batur yang terletak di Bali. Bagaimana kisah legenda dan juga asal-usul Gunung Batur ini? Silakan disimak paparannya berikut ini. Gunung Batur adalah merupakan sebuah gunung berapi aktif yang terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Gunung Batur memiliki puncak dengan ketinggian 1717 meter di atas permukaan laut. Sebagai gunung berapi aktif, Gunung Batur ditandai dengan keberadaan kaldera besar di atas puncaknya. Letusan terakhirnya terjadi pada tahun 2000. Sedangkan letusannya yang paling dahsyat terjadi pada bulan Agustus hingga September 1926. Letusan tersebut mampu menghancurkan Desa Batur beserta Pura Ulun. Sebagaimana gunung-gunung di Indonesia lainnya, Gunung Batur juga memiliki sejarah dan juga kisah legenda yang tersebar di masyarakat sekitarnya. Ada setidaknya dua versi mengenai kisah asal-usul Gunung Batur yang ada di Pulau Bali. Dan versi yang pertama adalah yang berkaitan dengan legenda awal mula Pulau Bali. Alkisah, pada suatu masa, saat Pulau Bali atau Bali Dwipa masih sunyi tidak berpenduduk, pulau tersebut mengapung di tengah samudra yang luas. Kala itu, Pulau Bali hanya memiliki 4 gunung saja. Di antaranya, Gunung Karu di sebelah barat, Gunung Andakasa di sebelah selatan, Gunung Beratan di sebelah utara, dan Gunung Lempuyang yang terletak di sebelah timur. Sejatinya, 4 gunung tersebut belum mampu memaku Pulau Bali, sehingga masih belum stabil dan mengambang di atas samudra yang luas. Kemudian, hal ini diketahui oleh para dewa yang bernaung di Gunung Semeru. Sebagai informasi, sampai saat ini masyarakat Bali masih percaya bahwa Gunung Semeru yang terletak di Pulau Jawa merupakan pura utama. Konon, setelah melakukan persidangan, kemudian para dewa mengutus Dewa Naga Besuki, Dewa Naga Tatsaka, Dewa Ananta Boga, dan juga Dewa Benawang Nala untuk memindahkan puncak Gunung Semeru yang ada di Pulau Jawa ke Pulau Bali. Dalam proses pemindahan ini, Dewa Benawang Nala berperan sebagai alas puncak Semeru. Dewa Naga Tatsaka dan juga Dewa Naga Besuki berperan sebagai pengikat. Sementara Dewa Ananta Boga berperan sebagai pengangkut yang menerbangkan puncak Gunung Semeru. Setelah sampai di Pulau Bali, kemudian puncak Gunung Semeru dibagi menjadi 2 bagian. Satu bagian menjadi Gunung Agung dan bagian lainnya menjadi Gunung Batur. Setelah diletakkannya 2 gunung ini, kemudian Pulau Bali tidak mengambang lagi, terpaku oleh Gunung Agung dan juga Gunung Batur. Pada saat ini, masyarakat Bali percaya bahwa kedua gunung tersebut menjadi tempat bernaungnya para dewa penguasa alam raya. Lanjutan dari kisah tersebut, setelah Gunung Batur dan Gunung Agung terletak di Pulau Bali, kemudian Dewa Pasupati menugaskan beberapa putranya untuk menempati Pulau Bali. Di antaranya Dwilingga Giri Purusua Predena, Trilingga Giri, dan juga Sapta Lingga Giri. Setelahnya
Putra-putra Dewa Pasupati inilah yang menjadi penyiwian, sungsunan dan juga amongan bagi Ratu Muang Kaula yang ada di Pulau Bali. Itulah versi pertama asal-usul Gunung Batur berdasarkan kisah awal Pulau Bali. Adapun versi kedua mengenai asal-muasal Gunung Batur terkait dengan legenda Kebo Iwa, dan berikut adalah kisahnya. Pada sebuah masa, masyarakat Bali berada dalam ketakutan atas bayang-bayang Kebo Iwa, raksasa yang senang meminta makanan dari para penduduk. Bila tidak diberi makanan, maka Kebo Iwa akan mengamuk dan menghancurkan rumah penduduk. Sangat menakutkan kala itu. Celakanya, musim kemarau panjang melanda perkampungan tersebut. Lumbung-lumbung penduduk mulai kosong. Mereka kehabisan persimpanan makanan. Sementara Kebo Iwa masih terus meminta makanan dan juga sering mengamuk, sehingga hewan ternak milik penduduk menjadi sasarannya. Bahkan terkadang ia memakan manusia hidup-hidup. Melihat masyarakatnya berada dalam ketakutan, akhirnya tetua kampung mengumpulkan masyarakat untuk berdiskusi, mencari jalan keluar untuk menghancurkan atau membunuh Kebo Iwa. Dalam diskusi tersebut, mereka kemudian menyepakati sebuah rencana untuk membunuh Kebo Iwa. Mereka akan pura-pura berdamai dengan Kebo Iwa, meminta bantuan Kebo Iwa untuk menggali sebuah sumur besar, dan lalu menjanjikan sebuah hadiah berupa makanan yang sangat banyak. Setelah mendengar hadiah yang ditawarkan oleh penduduk, akhirnya Kebo Iwa bersedia membuatkan sumur untuk para penduduk. Karena saat itu tidak ada alat, akhirnya Kebo Iwa menggali sumur dengan tangannya sendiri. Sumur yang ia buat sangatlah besar dan dalam. Sementara itu, para penduduk ramai-ramai mengumpulkan kapur yang sangat banyak. Kemudian, ketika Kebo Iwa menggali sumur yang dalam, para penduduk lalu memasukkan kapur dan air ke dalam sumur tersebut. Akibatnya, Kebo Iwa merasakan kepanasan yang amat sangat. Kulitnya pun melepuh dan masuk dalam aliran pernapasan Kebo Iwa. Akhirnya, Kebo Iwa pun mati di dalam sumur hasil galiannya sendiri. Pada akhirnya, sumur besar hasil galian Kebo Iwa disebut dengan nama Danau Batur, dan tanah hasil galiannya yang kemudian menumpuk disebut dengan nama Gunung Batur. Itulah dua versi kisah legenda mengenai asal muasal Gunung Batur. Versi yang mana yang paling benar? Kembali kepada kepercayaan masing-masing. Yang jelas, itulah cerita rakyat yang berkembang di masyarakat Bali dari dulu hingga sekarang, sebagai salah satu kekayaan literasi yang ada di Pulau Bali. Yang jelas, Gunung Batur sangat terkenal akan kesakralannya, sehingga masyarakat di Bali sangat menjaga kesucian dari Gunung Batur ini. Konon katanya, siapapun yang melanggar peraturan yang sudah ditentukan, maka akan sangat berbahaya bagi orang yang bersangkutan. Dan berikut adalah sejumlah misteri, mitos, dan juga larangan yang ada di Gunung Batur. Yang pertama, adanya penampakan sosok kera putih. Legenda ini sudah menjadi turun-temurun yang didengarkan oleh anak cucu di Bali. Konon, sosok kera putih ini akan memberitahukan sesuatu yang akan terjadi di Gunung Batur. Konon katanya juga, jika sosok kera putih ini muncul, maka hal tersebut adalah sebuah pertanda
bahwa Gunung Batur akan meletus atau erupsi, sehingga ini merupakan tanda bahaya bagi warga Bali pada umumnya. Hingga saat ini, warga Bali masih mempercayai mitos tersebut. Dan pada saatnya tiba, maka mereka akan bersiap-siap untuk melakukan evakuasi diri dan keluarga mereka masing-masing. Kemudian, ada juga mitos mengenai makanan dengan jumlah yang ganjil. Mungkin di antara kita jarang peduli untuk menghitung jumlah makanan yang dibawa saat bepergian ataupun mendaki gunung. Namun, percaya atau tidak, masyarakat Bali akan selalu menghitung jumlah makanan yang mereka bawa ke Gunung Batur. Ada sebuah mitos dan juga misteri serta legenda tentang Gunung Batur, di mana setiap orang harus membawa makanan dalam jumlah yang genap. Apabila jumlah makanan tersebut ganjil, maka bahaya bisa saja mengancam mereka. Jadi, jika kita berniat untuk menjadikan Gunung Batur sebagai tempat pendakian, usahakan untuk membawa makanan dalam jumlah yang genap agar pendakian bisa berjalan dengan lancar. Kemudian, ada juga larangan dilarang membawa daging sapi. Di Bali sendiri, khususnya bagi umat Hindu, mereka menganggap sapi adalah hewan yang sangat suci dan juga disakralkan, sehingga dilarang untuk dikonsumsi. Berdasarkan kitab Weda, alias kitabnya orang Hindu, bahwa dijelaskan sapi adalah lambang antariksa, surga, bumi, dan juga mata angin. Maka dari itu, tidak diperkenankan sapi untuk dimakan di Gunung Batur yang menjadi wilayah sebagian besar umat Hindu. Dosa bagi mereka yang berani memakan daging sapi di Gunung Batur, dan siapapun yang melanggar konon akan mendapatkan akibatnya. Kemudian, ada juga mitos mengenai larangan tidak boleh mendaki Gunung Batur dalam keadaan haid atau datang bulan. Jika peraturan ini sudah pasti diketahui banyak orang saat ingin mendaki, terutama untuk perempuan, pantang hukumnya untuk melanggar hal ini, sebab Gunung Batur sendiri dianggap sebagai gunung yang suci, sehingga ketika perempuan sedang haid memaksa mendaki, maka akan mengotori Gunung Batur. Kemudian, ada juga larangan apabila mengalami kejadian yang aneh, jangan diceritakan di tempat kejadian. Konon katanya, ketika kita mengalami kejadian aneh di Gunung Batur, maka kita tidak boleh menceritakannya, kita harus menunggu sampai turun. Ini mengapa banyak umat Hindu menyarankan untuk tidak mendaki sendirian dan harus mendaki bersama dengan orang yang mempunyai pikiran suci agar terhindar dari gangguan tersebut. Meskipun banyak dari pendaki yang mendakinya tidak sendirian, masih kerap mendapatkan gangguan yang membuat mereka resah. Namun, hal ini dianggap wajar oleh warga sekitar Gunung Batur karena sosok penunggu Gunung Batur ingin berkenalan. Tapi, pantangannya ketika diganggu, tidak boleh langsung diceritakan di tempat dan hanya boleh diceritakan ketika sudah turun dari Gunung Batur. Kemudian, ada juga mitos bahwa pria lebih diutamakan dibanding perempuan untuk mendaki Gunung Batur. Meski terkesan diskriminasi, yaitu tidak diperbolehkan, tetapi saat kita berniat untuk mendaki Gunung Batur yang ada di Bali, kita akan merasakan sedikit berbeda. Masyarakat Bali percaya bahwa gunung adalah simbol bagi laki-laki dan laut adalah simbol dari perempuan. Dengan berpedoman dengan simbol tersebut, masyarakat lebih senang melihat pria atau laki-laki yang mendaki Gunung Batur dibandingkan dengan perempuan.
Meski tidak ada larangan yang khusus, tetapi kebanyakan hanya laki-laki atau pria saja yang memang terlihat mendaki di gunung suci yang ada di Bali ini. Selain misteri dan juga mitos yang ada, Gunung Batur juga tidak sekedar menyuguhkan pesona alam, tetapi juga wisata religi dan juga budaya. Kawasan Gunung Batur terkenal sebagai objek wisata andalan terutama di Kabupaten Bangli. Konon menurut cerita dalam Lontar Susana Bali, Gunung Batur merupakan puncak dari Gunung Mahameru yang dipindahkan Batara Pasupati untuk dijadikan Strata Betari Danu atau Istana Dewi Danu. Pada waktu tertentu, seluruh umat Hindu dari berbagai daerah, terutama dari berbagai daerah di Bali, datang ke Batur menghaturkan suwinih untuk mengusir bencana hama yang menimpa ladang mereka. Dengan menghantarkan suwinih ini, maka kawasan Gunung Batur menjadi daerah yang subur. Daerah yang dapat ditonjolkan sebagai objek wisata adalah kawah, kaldera, dan juga danau. Terdapat aliran air dalam tanah yang mengalirkan air Danau Batur yang muncul menjadi mata air di beberapa tempat yang ada di Bali dan dianggap sebagai tirta suci. Sedangkan wisata budaya yang terdapat di kawasan Gunung Batur diantaranya adalah Trunyan. Meskipun seluruh penduduk Trunyan beragama Hindu seperti umumnya masyarakat Bali, mereka menyatakan bahwa Hindu Trunyan merupakan Hindu asli warisan kerajaan Majapahit. Di sebelah utara Trunyan terdapat Kuban, sebuah tempat makam desa. Namun, jenazah tidak dikuburkan ataupun dibakar, melainkan diletakkan di bawah pohon setelah dilakukan upacara kematian yang rumit. Tempat pemakaman ini dipenuhi oleh tulang belulang dan bisa jadi kita menemukan mayat yang masih baru. Nah, itulah sejumlah legenda, asal-usul, mitos, dan juga misteri yang ada di Gunung Batur. Gunung yang sangat disucikan di Pulau Bali bersama dengan Gunung Agung dan juga gunung-gunung lainnya. Terima kasih sudah menyimak paparan terkait dengan Gunung Batur yang ada di Bali ini melalui channel YouTube Borin Plog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda terkait dengan asal-usul dan misteri dari berbagai gunung, khususnya yang ada di Pulau Bali maupun berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di cerita lainnya.